Nah, coba kita lihat yang di belakang kasir ini bro, di mbak kasirnya bro, ada apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian, kembali lagi bersama Gantungan Channel. Oke bro, pada video kali ini kita akan ajak teman-teman kembali hunting seperti biasa bro. Kita akan coba hunting ke Alfa sama Indo ya, jadi semoga ada update-update baru atau teman terbaru di sana. Bagi teman-teman yang belum nonton channel ini, jangan lupa like and subscribe ya. Yuk kita langsung meluncur aja yuk, cus. Oke bro, kita udah sampai sekarang di Alfamart pertama kita ini. Coba kita cek di sini ada item apa aja kira-kira bro ya. Oke, di sini masih ada shortcut. Shortcutnya belum masuk lagi yang baru ya. Laptop baru belum masuk di Alfa sama Indo ini, masih yang lama-lama. Oh, ini ada Honda Prelude. Hot item juga bro. Cuman harganya mahal, harus beli hand sanitizer dan juga masker. Jadi kayaknya kita skip aja bro. Kita tapi cek ya, sambil kita cek aja bro. Di sini, nah ini dia. Book seriesnya memang dominan fantasy car ya. Nggak tahu kenapa bro. Book series saya juga baru nyadar nih. Oh ini gift packnya. Oh, kira-kira ada apa lagi nih bro ya? Kita sambil geledah-geledah aja lah ya di sini lah ya. Nah ini dia. Udah nampak kelihatan ini bro, Land Rovernya di sininya bro, kelihatan matchbooknya sudah update bro, Land Rover Defender ya. Tapi kayaknya bakal kita skip aja bro, ini cakep sebetulnya nih, cuman entah kenapa nampaknya kurang kokoh, lebih kecil ya desainnya gitu daripada Land Rover Defender sebelumnya yang lebih gagah, yang merah ya, lebih kokoh gitu, ini lebih kecil bro. Jadi saya kurang tertarik. Oke, sambil kita cari lagi, cek-cek lagi di sini bro, kira-kira ada item apa lagi ya. Oke, kita putar dulu bro. Nah, ini dia. Di sini matchbooknya sudah update sekali bro. Di sini sudah update-update banget ternyata. Oke, sambil kita cek lagi di sini ada Toyotanya bro. Cakep ini bro. Cakep banget, tapi kayaknya kita skip aja. Pecinta truk-truk nih, seri-seri truk wajib untuk serok ini. Ada truk lagi di sini bro, ternyata bro. Ada Honda bro, Regilen, cakep tuh. Nah, yaps, update berarti di sini bro ya. Ini ada Mercedesnya, bro. Lexus sorry, ada Lexusnya bro. Cakep ini Lexusnya Toyota nih, kalau di Indonesia Toyota ya. Merek luar Lexus satu perusahaan bro. Nah di belakang ini bro ada seri retro series. Apakah akan kita serok di retro seriesnya, ada hot itemnya bro. Nah ini Jeepnya bro, Wagoner kita serok. Ada si Jeep penculiknya enggak nih ya, kira-kira ya di sini bro. Berarti retro series sudah masuk, sudah update ya bro ya di sini bro. Oke, cuman kayaknya mobil penculiknya nggak ada, jadi kita serok aja. Land Rovernya nggak ada bro, jadi kita serok Jeep Wagonernya aja, nggak apa-apa ya. Bakal kita serok ini, cakep-cakep nih, seri-seri truk wajib, pecinta seri-seri truk wajib. Ini coba kita Lexusnya kita cek dulu ya, kita bawa pulang nggak ya. Cakep sih bro, tapi nanti coba kita bawa aja dulu ya. Kalau nggak ada nemu lagi, jangan coba bisa kita serok. Ah ini dia bro, di sini update ada Nissan Leaf-nya bro, Nismo, cakep, recolor warna merah, sebelumnya warna silver. Ford Bronco juga ada di sini. Hot item bertebaran sekali di sini bro ya. Ada lagi di sini, oh Batman seri sudah masuk. Ada lagi di sini Golf, jadi Golf-nya bro. Ini dia Ford-nya bro. Seri Golf, pecinta Golf nih, ada yang fokusannya Golf ya, juga wajib serok ini bro. Oke, untuk matchbooknya, Hot Wheels-nya untuk Hot Wheels-nya juga lumayan update di sini bro ya. Oke, bagi teman-teman yang baru nemu channel ini, jangan lupa untuk like and subscribe juga bro, biar kita tambah semangat hunting, unboxing, dan juga dobrak-dobrak bro. Oke, kita cari lagi Nissan Leaf-nya, kayaknya kita skip aja. Ini Lexus cakep, saya sebutnya suka warnanya bro. Ah, Bronco lagi ada dua berarti, di Bronco ada Ford Focus di situ ya, ada Barbie kemarin. Barbie sudah kita serok ya bareng sama geser si ungu janda bro, jadi kita skip aja. Ini Ford Focusnya cakep nih. Di color orange bro. Kayaknya kita serok yang Jeepnya aja bro ya. Lexusnya kita skip aja lah ya. Kita serok ini aja. Oke, langsung kita bayar ke kasir aja bro. Lexusnya kita skip aja. Sayang banget nih mobil penculiknya nggak ada bro. Oke, kita sudah serok bro, kita langsung menuju tempat berikutnya aja bro. Lumayan kita dapat satu hot item dari matchbook retro series ya bro.
kita sudah sampai sekarang di Alfamart berikutnya. Coba kita geledah di sini. Nah, ini pagarnya cakep nih, sumpah. Asli cakep, sepertinya warnanya gold ya. Sekarang ada banyak incarannya, Dark Enro yang gold ya. Saya belum nemu di gantungan nih. Bagi yang sudah punya, selamat, bro. Nah, kita cek di sini ada Ford-nya di sini. Tapi sayang banget Nissan ya. Kita skip aja lah. Sebenarnya sudah update-update nih, bro, di sini, bro. Oke, coba kita cek di belakang. Nah, ini ada Silverado. Ada Silverado kemarin udah kita serok ya, Silverado Tune. Bareng sama geser juga, bro. Jadi kita yang ini kita skip. Udah punya cukup satu lah. Nanti kita lus, kita dobrak ya. Lucu soalnya, unyu-unyu, bro, seri-seri itu. Ini juga udah kemarin kita dapat BRB-nya, buat si kecil. Oke, di sini kira-kira ada item apa lagi, bro? Oke, kayaknya nampaknya di sini sudah ya. Sudah nggak ada lagi yang wow, bro. Yap, nggak ada lagi yang wow, bro. Oke, langsung kita pindah sekarang di Alfamart berikutnya, bro. Karena tadi di sana nggak ada yang menarik, jadi langsung kita menuju tempat berikutnya. Dan ini sudah sampai di Alfamart berikutnya, bro. Coba kita cek di sini kira-kira ada item apa aja yang bisa kita bawa pulang lagi, bro. Kita baru dapat satu ya, Retro Series Jeep Wagoner-nya. Kita mau cari lagi, bro. Di sini apakah sudah ada Retro Series atau ada hot item yang lain yang bisa kita serok di Alfamart ini, bro. Kita bisa bawa pulang ya. Nah, coba di spot satunya, nampaknya kalau di sini update-annya belum matang, belum matang, belum banyak, bro. Ini cakep tuh Batman-nya, bro. Jebuk series rata-rata fantasy car semua di sini, bro. Mungkin di tempat teman-teman juga sama ya. Awal-awal tapi saya hunting masih banyak yang real car-nya untuk seri book series-nya, bro. Nah, ini coba kita lihat stationery-nya. Enggak ada yang wow juga sih. Oke, sudah berdebu-berdebu begini, bro. Gila. Parah, debunya udah tebel-tebel ya. Nah, coba kita cek di spot satunya di sini, bro. Oh, kita dapat apa ini, bro? Yap, Toyota AE86, Corolla AE86 kita bakal serok. Ternyata tempatnya berbeda. Ini Subaru nih, update di sini. Ada Mazda. Oh, update-nya di sini. Ternyata bukan di depan sana, bro. Oke, langsung kita ambil aja, kita serok, kita bawa pulang ini, bro. Sambil kita cari lagi di sini ada apa, hot item apa lagi yang bisa kita bawa pulang. Waduh, agak susah juga ngelepasnya ini. Takut nekukatnya, bro. Oke, udah bisa kita ambilnya sedikit. Ketekuk apa-apa lah. Corolla AE86 kita bawa pulang. Oke, satu ada apa lagi kira-kira nih. Subarunya juga cakep sih. Kita cari, siapa tahu ada ITH-ITH. Tapi sudah April di Mei ya. April di Mei masih berlaku berarti, bro. Oke, kita langsung bawa aja. Kita bayar ke kasir, bro. Lumayan dapat satu hot item lagi. Toyota AE86, Corolla AE86. Oke, sudah kita bayarkan aja, bro. Langsung kita menuju tempat berikutnya aja. Lumayan dapat berarti dua hot item ya. Oke, langsung kita menuju tempat berikutnya aja kalau begitu, bro ya. Yuk, cus, ikutin terus video gantungan channel ya, bro ya. Sekarang kita coba masuk ke Indomaret, bro. Karena tadi di Alfamart terus ya. Ih, langsung disambut, bro. Honda CVCC, bro. Update di sini dan sekaligus dua. Sekaligus dua, bro. Honda CVCC-nya merah merona. Ini hot item nih. Yang pertama dia warna kuning, Honda CVCC yang keluar ya. Oke lah, kita skip aja, kita menuju tempat berikutnya aja. Nah, ini ada bone shaker, bro. Oke, lanjut, bro. Kita sekarang sudah sampai di Alfamart berikutnya, bro. Jangan lupa bagi teman-teman yang baru nemu channel ini untuk like and subscribe, bro ya, biar kita tambah semangat juga, bro. Oke, ini dia ada Audi, desainnya cakep, ada ducktail di belakangnya, bro, wingnya. Banyak nih. Apakah ada hot item? Biasanya kalau dipajang-pajang begini nih cepet raib, bro. Yap, satu datanya pasti banyak yang udah sikat kan, memang kelihatan banget ya. Tapi nggak apa-apa. Jadi kita lebih enak melihatnya. Iya, ada Silverado lagi, bro. Ini kisah kita lihat lagi Batmobile. Udah lama banget nih nggak ke Alfamart ini. Dulu di sini bagus-bagus itemnya, bro. Sekarang ya tinggal begini apa adanya. Tapi lumayan menyenangkan ya kita ngelihat Hot Wheels dipajang di Indomaret begini, di Alfamart begini, karena jarang yang dipajang langsung bet banyak begitu, bro. Oke, sambil kita geledah lagi di sini kira-kira ada item apa aja, bro. Nah, ini dia. Nampaknya sudah nggak ada lagi di sini. Kita langsung cus ke tempat berikutnya aja kalau begitu, bro ya. Yuk, kita langsung menuju tempat berikutnya, cus.
Kita sudah sampai bro di Alfamart berikutnya. Nah kali ini coba kita cek apakah di sini ada hot item atau item-item yang wow yang lain yang bisa kita bawa pulang lagi bro. Baru berapa kita dapat nih? Mudah-mudahan kita dapat lagi ya. Biar sekalian capek huntingnya, sekalian dapat ya terbayarkan begitu bro. Oke sambil kita cek lagi ya. Ini mainan apa sih? Squad game ya? Baru-baru nih. Gak ngerti juga saya. Ada Nissan-nya bro di sini bro. Stasionernya R35, Nissan GT-R R35 di stasioner, tapi sayang harus beli sestasionernya juga, jadi kita skip aja bro. Oke untuk ini, ketekuk-tekuk gitu ya. Cek lagi, ada Porsche, nggak ada yang wow bro. Oke, di bawah ada Majorette ternyata. Kita cek spot satunya aja kalau begitu bro. Di sini coba kita cek ya. Facebooknya, ada Range Rover-nya bro, moving part ini hot item nih bro. Kalau nggak ada yang mau silakan share aja bro. Oke, wow. Kita langsung dikasih sambut oleh Land Cruiser-nya bro. Ternyata di samping nggak kelihatan. Wow, kita dapat salah satu hot item bro. Ini yang benar-benar banyak dicari orang bro, Land Cruiser-nya bro. Recolor sebelumnya karena dia warna abu-abu polos saja, dan sekarang dia lebih ciamik tamponya bro, lebih banyak tamponya ya daripada yang kemarin polos. Ini acura cakep juga bro, lumayan bro kita dapat satu hot item lagi di sini bro. Oke sambil kita cari ya, Porsche, ada Porsche di sini ada Mazda. Wis nggak ada lagi yang wow, kita bayar aja ke mbaknya. Yuk bro, yuk cus, kita serok yang ini bro. Wow, nah kita minta coba kita lihat di sana di belakang kasir. Kita coba lihat, kita dapat Land Rover Land Cruiser 1 bro ya. Coba kita tanya dulu di belakang kasir sana ada apa kira-kira bro ya. Coba. Nah ini dia bro. Wow, apakah? Aduh sayang sekali bukan THS bro. Oke nggak apa-apa lah ya. State backernya bukan THS. Oke nggak apa-apa. Oke bro, sekian dulu video dari Gantungan Channel. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like and subscribe juga bro. Ya lumayan hunting kali ini kita dapat hot item 3 sekaligus bro. Sekian, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.